Dia ajar daripada kecil, selain pada kena sebut, kita juga diajar bila sebut Allahu Akbar, kita kena bayangkan apa? Niat saja aku semaya zuhur, kan? Subhanallah. Apa yang kita sebut tak sama dengan kita bayangkan. Nabi buat, tak akan terganggu. Allahu Akbar. Sampai waswah kan, sebab dia nak masuk semua. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat. Kesan yang tak baik satu lagi apa dia? Dia mengangkat takbir sebut Allahu Akbar panjang. Allahu Akbar. Saya nak bagi tu Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, dia kata bila sebut Allahu Akbar tak boleh panjang. Sekadar ni je, Allahu Akbar. Itu je. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, salah. Tak boleh dipanjangkan lebih pada 2 harakat. Tapi kenapa sebahagian kita panjangkan? Kenapa? Sebab nak masukkan niat tu. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala 10. Tempat niat di mana? Semua perbuatan kita ada niat. Ha? Jadi lafaz ini tidak memberi kesan kepada niat. Ha? Dan tidak diriwayatkan daripada mana-mana hadis Nabi, Nabi menyuruh lafaz. Bagi amalan-amalan ini, salat, puasa tak pernah dan tak pernah diriwayatkan daripada mana-mana imam mazhab, sama ada Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik ataupun Imam Ahmad yang suruh kita talaffuz dengan niat. Sebenarnya tidak ada lafaz di dalam apa? Salat. Untuk niat ni tidak lafaz. Bila kita buat macam ni, kita keliru. Maka sebab keliru tu, dia duk takbir banyak kali tu. Allah. 3-4 kali. Pasal apa? Dia atok. Usalli fardun maghrib. Dia atok. Yang tu bukan niat tu. Apa dia tu? Hah? Dah dia duk pejam mata, duk bagi lalu lah otak tu. Bukan niat tu. Apa dah? Dia mengatur perkataan di dalam minda. Dia tak kataan otak. Niat ni minum air. Dah niat nak cakap ni. Dah niat. Tuan-tuan nak bangkit ambil, nak, bukan nak kata nak semayang. Nak bangkit ambil, nak bangkit berdiri semayang tu mesti ada niat. Tidak pernah ada satu pun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu soma ghadin usalli fardhu salati duhur nawaitu al-wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Kita berdiri di saf belakang jadi makmum. Ada imam. Kita di belakang. Bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya, dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman. Ya, sudah jelas-jelas jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini. Dia mau sholat duha. Dia berdiri mau sholat duha. Tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niat. Niat itu adalah bermaksud. Maksudnya sudah. Anda Allah Akbar sudah bermaksud. Kemudian Anda ingat sholat duhur. Anda takbirnya takbir untuk sholat duhur. Dan kemudian Anda juga meyakini kalau itu fardu, itu sudah sah. Allahu Akbar. Enggak usah pakai was-was. Wanya Allah. Wah. Terus takbir macam biasa. Nah, ingat saja dalam hati nak tunai solat fardu maghrib. Tak apa dah. Ini adalah ijtihad ulama. Tak sebut dalam hadis cara-cara berniat siapa detail gitu semua. Kalau lain 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Taala waktu tak wajib. Eh? Lagi main sing ah Allah aku sembahyang fardu isy. Jadi panjang lagi tu Allah sepatah habis panjang lafazlah. Kan itu yang jadikan nak bagi lebih best, tangan pun berucap macam bersilat lagi. Macam-macam jenis orang kita boleh tengok. Sebab apa tu? Sebab dia sudah terganggu nak masukkan Allah Maha Besar dengan solat zuhur fardu ke imam ke makmum ke 4 rakaat ke tunai ke cash ke macam lagi kan. Jadikan Allah macam-macam banget benda nak momok kan. Yang tu nak pakai pula tata bahasa yang betul pula. Kan? Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat. Eh, salah pula. Atau 2 rakaat dulu. Patutnya subuh dulu. Padahal tak menjadi keperluan pun. Dalam masalah melafazkan niat, tuan-tuan tunjuk dekat saya mana dia dalil yang boleh dipakai untuk menyokong lafaz niat. Berdiri kat masjid, berdiri kat surau, menghadap kiblat, nak makan tom yam. Mesti niatnya nak solat. Dah ada dah innamal a'malu binniat. Maka yang Nabi arahkan selepas itu takbiratul ihram.
Lepas kamu berdiri nak solat, jelas kamu nak solat, terus Allahu Akbar, bermulalah solatmu secara rasminya. Tiba-tiba datang ulama. Ha. Ini orang Malaysia takut nak dengar. Tiba-tiba datang ulama. Dia datang menambah. Ketika Allahu Akbar, kena ada qasad. Kena ada ta'yi. Kena ada ta'arud. Datang. Nabi tak sebut pun. Nabi tak sebut tentang qasad, tentang ta'yin. Qasad apa dia? Sahaja. Kena ada tu. Kena ada tu. Sahaja. 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 S-A-H-A-J-A. Kena ada. Qasad. Ta'yin. Mayang apa? Ta'arud. Khususkan lagi. Fardu kah? Sunat kah? Wow. Akhirnya. Payah. Tolak talib pun datang. Susah. Ha? Bayangkan setengah orang nak faham qasad, ta'yin, ta'arud itu menyebabkan dia takbir 10 kali. Allah. Baru satu waktu